aku Mimi ya, Kimi Lukuma. Sekarang aku lagi OTW sama Hime mau ngambil Predator 17. Yee, kalau Hime excitednya gimana? Yee. Hari ini aku bakal unboxing Predator 17. Yee. Bisa kalian lihat Predator 17 gede banget. Ini layarnya itu sekitar 17 inch. Tentu dimanapun selalu sedia pisau. Akhirnya ini yang ditunggu-tunggu. Akhirnya ini lumayan guys, berat banget. Ini keren banget. Oh man, gak sia-sia mati-mati ngangkatnya. Oh my god, this is so cool. Ini yang paling penting karena isinya ini laptop Predator 17 yang udah kita tunggu-tunggu. Keren banget. Damn, this is so cool. Gila, ini keren banget kan. Ini katanya mesti ditarik. Damn, this is so cool. What is this? Kartu garansi ini jelas. Oh my god, this is so cool, damn. Oh my god, indah, yes. Man.
guys, kita udah unboxing Predator 17. Kali ini kita bakal unboxing backpack Predator gaming, gaming Predator gaming backpack. Ini versi yang birunya. Kemarin dapetnya yang merah, kali ini dia ngeluarin yang biru, guys. Jadi gaming backpack-nya itu waterproof, guys. Tuh, waterproof. Ini beda tuh, jadi nggak nyambung, tapi beda-beda gitu kantongnya. Bisa gantung sesuatu, terus ini juga bisa naruh HP, pen, segala macam atau apapun itu. Nah, ini juga bisa naruh apa gitu. Nah, ini buat naruh charger. Ini sih banyak barangnya, bisa kalian taruh gaming headset, mungkin bisa taruh di sini. Ini waterproof, jadi kalau misalnya laptop kalian, misalnya kalian lagi pakai motor takut kena hujan, itu nggak bakal kena hujan karena ini benar-benar waterproof. Important part. Bisa kayak gini juga, guys. Kalau mau kalian gembok juga aman. Kita bisa naro laptop, terus naro keyboard segala macem. Oke, taro laptopnya di sini. Yay. Akhirnya tera laptop Predator 17 muat dengan gaming backpacknya. Sebenarnya Predator 17 itu ada dua kategori. Yang pertama itu pakai GTX 970M dan yang kedua itu pakai GTX 1070. Nah, aku ngambil yang GTX 1070. Tentunya prosesornya udah pakai i7-7700. Di Predator 17 udah pakai SSD sebesar 256GB plus 1TB HDD. Apa bedanya sih SSD dengan HDD? Tentu aja beda, karena kalau misalnya SSD buat teman-teman yang pengen kalau misalnya laptop pas loading tuh cepet zet kayak ya paling 1 detik itu langsung udah muncul gitu tampilannya, nggak usah nunggu loading yang lama. Nah, itu gunanya SSD. Jadi aku saranin kalau misalnya kalian punya aplikasi Windows 10 dan kalian pengen install, itu lebih baik install di SSD daripada di HDD, karena SSD itu mempercepat laptop supaya lebih maksimal kerjanya juga, jadi lebih nggak usah nunggu lama-lama ya ibaratnya. Apalagi zaman sekarang teknologi udah makin canggih, emang kalian masih mau nunggu lama-lama gitu? Thank you buat teman-teman yang udah nontonin unboxing Predator 17 kali ini. Gak hanya Predator 17, aku juga udah unboxing Predator Backpack. Sorry banget, itu malam-malam sejak unboxingnya itu kayak subuh gitu ngunboxing. Tapi at least ya, akhirnya unboxing video kelar juga. So thank you for watching. Bye bye, sarang meong.